Yaya Kitation. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Anak-anak, ayo masuk dulu ke mobil. Oh iya Kak Yaya, sebelum berangkat Wak Neng mau nanya, hari pertama Kak Yaya sekolah ngapain aja? Pertama, Yaya ditanyain nama oleh Bu Guru. Oh, terus Kak Yaya jawabnya apa? Yaya jawab, ya ya Bu Guru. Tapi Bu Gurunya tetap aja nanyain nama. Hah? Oh, mungkin dikira Bu Guru Kak Yaya jawabnya iya iya. Harusnya Kak Yaya jawabnya nama lengkap, Nayara Najla Aruna, kayak gitu. Oh iya Waneng. Terus Bu Guru nanya apa lagi Kak? Terus nanyain cita-cita. Emangnya cita-cita Kak Yaya mau jadi apa? Cita-cita Yaya mau jadi pencipta robot seperti ayah. Wow. Wah, ayah Kak Yaya pencipta robot? Bukan. Loh kok? Maksudnya ayah Yaya juga mau jadi pencipta robot tapi gak kesampaian. Kak Yaya. Oh iya, sewaktu Bu Guru ngasih pertanyaan ke semua murid, cuman Yaya yang bisa jawab. Oh ya? Wah, Kak Yaya hebat. Itu baru keponakannya Wak Neng. Emangnya Bu Guru nanya apaan sih? Bu Guru bertanya, siapa yang kentut? Yaya jawab, saya Bu. Kak Yaya ada-ada aja. Ada pertanyaan dari Ibu Guru tentang pelajaran gak? Ada Wak Neng. Bu Guru menyuruh menyebutkan nama buah-buahan dalam 5 detik. Yang paling cepat menjawab mendapatkan nilai 100. Terus siapa yang bisa jawab? Ya, ya dong. Wow. Wah, keren Kak Yaya. Ya iya gitu loh. Emang gimana sih ngejawabnya dalam waktu 5 detik? Gampang Wak Neng, jawabannya adalah rujak. Waduh, kok rujak? Ya iya Wak Neng, dalam rujak kan isinya berbagai macam buah-buahan. Hah? Aduh, yaudah yuk berangkat. Mana yuk abang? Wabang, wabang.